Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Kami dari SMK Negeri 3 Depok, Gugus Depan 08139 dan Gugus Depan 08140, Kuartir Ranting Cilodong, Kuartir Cabang Kota Depok. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dan saya Nanda Putri. Kita akan mengunjungi tempat pengolahan limbah sampah organik. Di mana tuh, Kak Latif? Tempatnya di Jalan Merdeka. Jauh nggak kira-kira, Kak? Nggak jauh kok, sekitar 30-50 meter. Wah, jadi penasaran nih. Ikutin kita terus ya. Nah, ini dia, Kak, tempatnya. Wah, bagus juga ya. Nah, ini dia, teman-teman, tempat pengolahan limbah sampah organik. Yuk kita masuk. Ini bahannya sama namanya organik, cuman ini organik kering namanya, daun. Kalau organik basa itu dari sisa makanan rumah tangga, seperti nasi, lauk pauk, buah. Sekarang mereka olahannya. Ember ini kan dari mobil didistribusikan, jadi olahannya kayak ini. Nanti diaduk-aduk sama daun, nanti dinaikkan ke sana. Langsung di plastik. Sudah siap sih. Ayo. Mau di ini praktekan. Jadi caranya ini. Ini yang udah di 3 bulan yang siap di ayah. Ayahnya seperti itu yang udah di ayah pupuk organik kan. Ditanam di pekarangan. Terima kasih ya, Pak. Kita pamit ya, Pak. Assalamualaikum, Pak.